Pengadil Haji Nizam, Pengadil 1 Azri, Pengadil 2 Mazuki dan P4 Khairunisa. Terima kasih kerana mengali pada petang ini. Jadi penta. Salam hadir guys. Lagi setup guys, sekejap. Oh, on. Aku di muka tu, on. Mod live on lah tu. Cita tengok Amri Ali. Salam XBI hadir. Terima kasih. Okay guys, tu adalah macam ni line. Okay kah line? Aduh, ada problem line tu guys. Sama kedai ya? Oh. Pi bangku ada warna pink ah. Aku tipe. Live okay, live okay. Check lo. Lain. Jap on, jap. Game mau start tu. Dah buat start dah tu. Okey, Jack Kai. Okey, terima kasih. Terima kasih tuan. Sebab saya pasang pakai wifi tu. Aduh, lupa alu top up. Lupa alu top up, guys. Okey, top perlawanan kita pada petang tu, guys. Di Padang MDDM. Perlawanan di atas pasukan Penta FC dan Squad Rhinos. Akan bermula silap lagi dalam masa ia sansa. Dalam 6-7 minit cemil lagi. Okey. Di Padang KPSU ataupun Padang SSC, pertemuan di antara IPD Mukah FC bertemu dengan Sasuka FT. Okey, Sasuka FT tu memang power juga tim Sasuka FC tu. Dia pernah juga bermain di Bintulu, bukan aja bola tetapi futsal. Yang terkenal dengan tim futsalnya guys. Okey. Jadi sementara tu semua pemain-pemain dah berada di Padang. Okey. Okey, untuk perkenalkan kita orang pemain-pemain untuk sebab Penta Home. Penta Home. Perkenalkan kita orang pemain-pemain yang membarisi pasukan Penta. Faris Aiman Rajman, Fauzi Josli, Haikal Hakimin bin Roslin, Roslan, Ismail bin Razak, Johan bin Afar, Muhammad Saiful bin Hamdan. Saiful. Muhammad Syafiq bin Zaidil, Muhammad Sarudin bin Murad, Muhammad Al-Ikmari bin Muhammad Khalik, Muhammad Asrul bin Muhammad Al-Izam, Muhammad Mustaqim bin Muhammad Ghazali, Muhammad Syam Daniel bin Julian, Muhammad Izzahar Zulfikar, Muhammad Irfan Zulfurqan, Muhammad Iskandar Zulkarnain, Muhammad Jeffrey bin Abdullah, Rajila bin Mahidin, Zulkiman bin Sami, Abdul Rahman bin Muhammad, Muhammad Syahrin bin Julaihi, Fairuz bin Athar, Sirajuddin bin Samsudin Azlan Suyong. Jadi untuk pemain Rhinos, menurunkan hanya sikit saja pemain yang hadir pada hari itu guys. Disebabkan setidaknya ada
ada kekangan-kekangan pekerjaan, kekangan-kekangan tugas. Jadi setidaknya menurunkan Baharudin Abdul Samad, Sahran Abdul Samad, Samsu Alam Abdul Samad, Syamsil Abdul Samad, Haisal Yusuf, Muhammad Haisal Yusuf, Edwin Lai, Steven Mara, Maximus Mara, Shamir Izzat, Muhammad Khalid, Syafiq Ahmad, Mandau, Hazroy, Darwan, Isih, pegawai ladang tu. Dari Darwan, Darwan. Remy dan Raymond, ya adalah pemain daripada Rhinos. Dan kita tumpukan perhatian di Padang Kineto, sudah ada semua dah. Jadi untuk kedudukan di kumpulan D masa tu, okey, tu ada kumpulan D ya. Perlawanan pertama di area Lithuania menang 2-0 bertemu dengan Legacy. Jadi kedudukan tu adalah kedudukan semasanya guys. Squad Rhinos dengan Penta akan memulakan perlawanannya, perlawanan sulung silap pada hari tu untuk merebut tempat lah. Jadi di situ kita danggar, okey, Lithuania semestinya di atas sebab setidaknya dah menang jaringan 2-0 di sia. Jaringan yang silap admin dijaringkan oleh Hillary dan Christopher Enting, pemain Rhinos. Pemain Lithuania, minta maaf. Okey, untuk adalah perlawanan sulung kedua-dua pasukan, squad Rhinos dan Penta. Untuk perlawanan seterusnya pada 14 hari bulan, Lithuania akan bertemu dengan Penta guys pada 14 hari bulan. Jadi Rhinos berehat seminggu lepas tu. Okey, ya adalah sebab sedikit penerangan yang admin dapat pada kita orang. Okey, kita akan pergi ke scoreboard dulu guys. Admin nak ngatur dulu. Penta warna ungu. Okey. Jap. Apa lo? Oh, tu. Udaya tu. Udaya tu. Udaya tu. Okey, Penta warna ungu. Penta warna ungu. Rhinos warna biru. Jap, rep. Okey, perlawanan baru dimulakan guys. Tukar color luk jap ah. Jap. Warna biru. Wah, isih warna biru. Color sidak ya tu. Kedak sidak. Color sidak bangku kan? Okey. Kenal-kenal dulu dengan sidaknya luk guys. Dah ada serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan Rhinos masa tu. Serangan-serangan awal yang dilakukan di sia. Haikal mendapat bola masa tu. Haikal. Hantaran Haikal tidak kemas. Terus dapat kepada sia. Okey. Kenalkan kita orang pemain seperti Saharudin. Naik ke atas pada Muhammad Iskandar. Muhammad Iskandar di situ guys. Ketua pasukan Penta. Cuba membuat serangan di situ. Di sebelah kiri pintu gol. Haikal Hakimin. Aktif juga pemain tu. Dua orang penyerang, dua orang pemain tu. Hantaran ke tengah, bahaya. Baharudin. Clearance terus sekali lagi. Serangan-serangan awal yang dilakukan oleh pasukan Penta gini tu guys. Cuba untuk mengawal keadaan di sia. Syamir Izzat memberikan lontaran masuk kepada pasukan Penta. Akan diambil di sia oleh Ivan. Yoh, lontaran Ivan. Peluang di situ. Baharudin terlepas. Sekali lagi. Clearance. Bola masih lagi dalam kawasan Rhinos. Sahran ke atas. Cuba menghantar kepada Samir. Terlepas Samir di sia. Sahran. Masih lagi di awal-awal perlawanan tu guys. Pemain kedua-dua pemain mencari pasukan mencari rentak di situ. Okey, Iskandar pada Haikal. Antara pemain yang selalu mendapat bola seawal-awal minit tu untuk melakukan serangan guys. Dua live FB di KPS itu. Terima kasih. Terima kasih Amri sebab ya admin tertunggu-tunggu kedatangan Noel tadi. Oh, kekasaran di sia. Tolakan yang dilakukan oleh Muhammad Syam Daniel.
memberikan sepekam cuma kepada pasukan Rhinos. Ahmad Syam Daniel dalam perebutan bola, ya, terpaksa menolak untuk mendapatkan bola tetapi dipersalahkan Rhinos. Bahar mencari Edwin. Itu adalah Edwin pada Syahran. Main senior pasukan Rhinos kini tu, guys. Syahran, Edwin ke atas. Mencari Hazroy di sia, bukan Hazroy, 29. Khalid. Okey. Penguasaan bola pada awal-awal minit tu memang kita dapat tanggal Penta yang menguasai, tapi kita sudah dapat tanggal gameplay yang dilakukan oleh pasukan Rhinos kini tu. Syahran cuba menghantar ke atas, dihalang di sia oleh pertahanan Penta. Okey, lagi cuba terus, bahaya tendangan daripada Syamir Izzat tadi, guys. Fauzi Josli dah bersedia dengan bola, ya. Tepisan Fauzi memberikan sepakan sudut kepada pasukan Rhinos. Sepakan sudut yang pertama dilakukan pada minit keempat di situ. Serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan Rhinos sudah start. Nak malah combination play. Lama dah si ya tu, guys. Berapa minggu dah, oh, lepas final lah, ya. Barulah sign off. Tak sign on lagi. Sudut pendek di sia. Samsi dapat pada Haikal. Cantik. Masih lagi bola dapat pada Haikal. Kemas pemain tu. Kembali kepada untuk mencari gandingan mantap di sia Haikal. Masih lagi bola. Haikal mengawal keadaan, guys. Rajila ke belakang kepada Fauzi. Nangan ke atas Fauzi. Mencari Irfan. Cantik gerakan Irfan. Irfan cuba beri kepada Haikal di situ, guys. Laju pemain yang bernama Haikal tu, guys. Dipatahkan di sia oleh Mandau. Okey, Mandau belah nun lock. Keluar bola memberikan sepakan gol kepada pasukan Rhinos. Bahar ke atas. Sepakan semula. All the best both team. Yes, all the best both team. Tuanku Mahathir. Ya, Mahathir. Kawan lama admin. Kini tu berhijrah di Mekah dah, guys. Syam Daniel. Time out sikit. Tuan masuk Iskandar. Berikan pada rakannya Syam Dene. Bukan Syam Dene, Irfan. Tuan Irfan tadi ditanduk keluar, gagal dikawal kemas oleh Syam Dene. Berikan lontaran masuk kepada pasukan Rhinos, guys. Edwin dipersalahkan lontaran daripada Edwin. Irfan akan buat lontaran jauh sebenarnya, guys. Tinggi lontaran Irfan, bahaya di situ. Leran terus cuba untuk mencari. Syahran, hantaran Syahran ke atas. Syamir. Sekali lagi Syamir cuba bermain di situ dengan Syahran. Mengerah Syahran untuk bergerak. Hantaran Syahran pun tersesat di sia, guys. Penta mendapat bola. Naik ke atas di sia. Rajila. Pada Irfan, naik ke atas mencari Hakimi, guys. Haikal, sorry. Haikal Hakimin. Edwin.
Bola dapat pada Ivan. Penta, hantaran ke tengah. Bahrudin tenang dengan bola ya guys. Padang KPSU baru saja dibelakang. Terima kasih. Sudah 7 minit berlalu. Padang KPSU baru no on. 7 minit lambat. Sedahlah, sedah lagi dalam pukul 4 lah. Oh, jangannya pukul 5 je. Main malam bersuluh ya kelak. Peleran terus disia dibuat oleh Muhammad Al-Ikmari. Apa nama Ikmari ya? Macam ni nama gelarannya. Ikmal, Ikmal. Apa? Mareh, Sumareh. Itu dia. Boleh oh? Okey, Sumareh oh. Alhamdulillah. Ada Sumareh dalam tok guys. Terbaik ah. Syamir, terlepas Syamir di sia. Dikawal oleh Iskandar. Balik Syamir kepada Hazrul, Hazroy. Hazrul memberi kepada Samsu. Samsu mencari Edwin. Edwin cuba untuk bermain bola guys. Okey, hantaran daripada Tok memberi kepada Saran. Bahaya kedudukan Penta masa tu, tapi dikeluarkan di sia oleh Saharudin. Muhammad Saharudin Murad. Menenangkan keadaan. Hantaran terus dibuat. Cantik gerakan dibuat. Oh, ada tolakan di sia guys. Tolakan daripada Irfan. Menjatuhkan Steven Mara. Memberikan sepakan percuma kepada pasukan Rhinos. Pada minit ke-9 kini tu. Pengadil kita pada hari ini Haji Nizam sebagai pengadil. P1 kita adalah Encik Hazri. P2 Encik Mazuki. Dan P4 Encik Khairunisa. Mereka ditugaskan untuk bertugas pada hari itu guys. Semoga mereka dapat menjalankan tugas dengan sempurna pada hari itu. Sepakan akan dibuat disia oleh Samsu Alam Abdul Samad. Samsu. Lain si Wapan Nuklir. Aduh, ya juga free kick. Ya juga lain. Ah, 2-2 on. Cantik antara tu. Wow, peluang di sia. Tandukan daripada Haisal tadi guys. Si tepat pada sasarannya. Lain aku terciduk, terciduk. Satu serangan cantik yang dilakukan oleh pasukan Rhino tadi guys. Lain si apa okey guys. Respon tu. Sangkut-sangkut kah? Sorry guys, lain-lain. Lain problem. Respon no, respon no. Samsu. Hantaran Samsu. Cuba mencari Khalid. Naik atas Khalid. Masih lagi Khalid. Antaran ke tengah Khalid. Bahaya di situ. Okey. Melepasi palang guys. Sorry-sorry guys. Lain si Wapan nak. Si Wapan nak okey tu guys. Ha. Kita nangka di perkampungan di belakang Nun pun. Okey. Kelihatan tenang sekejap penduduk-penduduk kampung sebelah Nun. Terbaik sidanya. Kita doakan sekejap. Semoga sidanya bahagia di sini Nun. Kampung. Kampung. Jom. Okey, dua orang penyerang bahaya di situ. Buat cubaan, gol! Offside. Okey, offside guys. Satu gerakan cantik antara dua pemain di situ iaitu Muhammad Haisal dan Syahran.
Gandingan yang di situ Syaran sering sekali masuk ke tengah guys. Sama juga Aisal perlu bantuan daripada Syaran sebenarnya. Okey. Jadi sudah ada sudah serangan untuk mendekatkan diri sidanya. Iskandar Irfan, cubaan Irfan tersasar di sia memberikan sepakan gol kepada pasukan Rhinos. Okey, sudah ada gerakan balas yang dilakukan oleh pasukan Penta. Khalid Steven, hantaran terlepas di sia. Irfan. Irfan terlalu mobile itu guys. Kita dapat nangganya di semua tempatnya ada. Nya aktif masa tu Irfan. Tapi serangan yang dilakukan di situ menerusi Samsu. Cuba buat terus pas di sia, mencari Samsir. Samsir, masih lagi bola dalam kawalan Samsir, dalam kotak penalti. Khalid ke tengah. Lagi tendangan Khalid dapat dihalang di sia. Steven. Cuba beri kepada Samsu. Haikal, Samsu, Tiben. Oha. Kali lagi Haikal. Cuba Haikal. Gol! Jaringan gol pertama Rhinos. Dijaringkan oleh Muhammad Haikal pada minit ke-13, ke-14 guys. Pergelutan di hadapan pintu gol ataupun di dalam kotak penalti di situ. Udah ada dah tanda-tanda sidak tadi mendekatkan diri sidak kepada tiang. Cubaan-cubaan Haikal dan Syahran di situ. Dan kini tu Haikal dah ada keyakinan. Dan Nya pun membuat percubaan di situ. Dan berjaya menjaringkan gol guys. Itu adalah gol pertama pasukan skuad Rhinos. Walau macam ni pun sidaknya si dapat pandang rendah dengan pasukan Penta tu guys. Dah ada serangan-serangan balas juga. Penta cuba nak mengatur gerak je lagi. Iskandar. Ke atas terus. Okey. Syahran pada Samsu. Pujian pada Samsu dah start non naik-naik ke atas dah guys. Samsu Alam tu. Sememangnya pemain tengah pasukan Rhinos tu dibarisi oleh Steven Samsu dan siapa lagi belah Nuno? 4-2. Syamir. Okey, bola terkeluar, lontaran masuk diberikan kepada Penta guys. Hantaran Samsu off target. Iskandar akan mengambil lontaran tu. Lain tu. Oi, okey. Sorry guys. Si dapat di luar di luar kemampuan tu. Mudah lain ke Datuk di luar kemampuan guys. Ha? Harap maaf. Lain dah full dah tu. Full volume dah pakai. Dahnya nama Silcom mate. Silcom. Ha, Silcom, Silcom. Nazrul tindak sebagai last man di situ guys. Sama aja muka sidanya. Ya admin terkeliru di situ. Khalid. Hantaran Khalid pada Haisal. Sekali lagi Haisal. Penyerang upaya. Situ abang tuan. Gol. Kedua dijaringkan oleh Muhammad Haisal sekali lagi. Untuk jaringan kedua guys. Dalam Liga tu kita ada penjaring terbanyak guys. Paul Sambang, pemain daripada My Team. Menjaringkan 4 gol hari mari. Hari mari lah. 5-0 sudah menang. Jadi Paul Sambang 4 golnya. Lebih daripada hat-trick, 4-trick ke. Kini tu kita akan mencari line truck bos. Pakai line jalan. Ya Latik, aku mau pakai line 7 tu pula. Mesti pakai line 7, line up. Okey. Pada 16 minit, 2 gol dah dijaringkan di situ. Iskandar dihalang di sia oleh Syahran tadi bola terkeluar. Penta harus mengatur langkah di situ. Minta maaf guys. Lain si Wapan okey. Okey. Line hilang datang, line hilang datang. Kita memerlukan line yang tegap. Ah, kabel. Kita mau pakai kabel. Lain juga bunyi yo. Okey, kabel. Khalid. Kembali kepada
apa namanya tadi? Aduh, dah di lock ku tadi. Mandau. Ha, Mandau. Hazroy pada Nazrul. Samsu. Tu adalah penggerak yang perlu dirantai, guys. Samsu adalah seorang pemain yang berpengalaman di bahagian tengah ya. Okey, dia merupakan coupling di bahagian debahkan ke atas. Dia terus supply ball ke atas tu. Tu adalah Samsu. Terima kasih kerana hadir dalam perlawanan di antara pasukan Penta dan Rhinos di Padang MDDM Majlis Daerah Majlis Daerah Dalat Mekah tu dia. MDDM Majlis Daerah Dalat Mekah Padang Mesra angkat orang sekobot teh. Ada kecederaan di sini. Okey. Perlawanan di antara pasukan Penta FC dan skuad Rhinos yang berpaksi berpengkalan di Bintulu sebenarnya, guys. Okey. Rhinos dibintangi oleh banyak pemain-pemain yang asal Sabah dan berhijrah ke Bintulu sebenarnya, guys. Okey. Ya adalah pasukan Rhinos. Sekejap lah. Mentara Sidak Yaya. Con, nombor 39. Confirm tak? 39. Siapa nama? Captain. Nazrul nak? Baha, Captain. Ya, keeper. Wadil. Ya, nya. Cik Kainisa. Berlegar-legar di tepi padang gini tu, guys. Seperti mencari mangsa yang gila di situ. Nya terus cantas. Betul tak? Nazrul lah. Leran daripada Ifan di situ. Bola masih lagi dapat pada Syaran. Main loran, main loran. Iban. Cuba untuk beri kepada Syamir di sia, guys. Leran terus pada Iskandar. Bola keluar di sia. Beri kalau tak masuk pada pasukan Rhinos. Edwin akan mengambil sepakan tu. Padang KPSU ada dua live, guys. Dua kehidupan di Padang KPSU. Amri Ali, Kim Salam dengan P4, guys. Okay, thank you. Kim Salam, Amri Ali. Amri, Coach Amri. Moga petang tu perlawanan akan lebih rancak di situ. Okay, kena tangan di sia. Sekali lagi, sepakan tu memungkinkan sesuatu, guys. Admin siapat no madah apa-apa, tapi kita dapat naga di situ. Mun udah jarak tu, kita udah naga tadi sikit peluang ni sia. Pada minit ke-20 dah. Hazrul ya, anak Joshua sia. Itu dia, anak XBI tu, Hazrul. Terbaiklah, udah ada legacy yang bermain dengan bermain bola, guys. Anak Joshua tu. Joshua sama main dengan admin dulu, guys. Main bola. Sama juga Joseph Sia ya. Sama dengan admin dulu main. Tapi admin si main dengan Lumbawang, sayang. Harap maaf kerana lain si Wapan nak bagus, guys. Khalid. Cantik flick di situ. Steven. Dalam kedudukan offside Steven, guys. Okay, sebagai center attacking midfield, Steven dibantu oleh Syaran di sia. Attacking midfield juga. Okay, ada berapa pemain yang belum admin kenal sebenarnya di situ. Edwin. Leko. Dan Edwin pada Samsu tadi, guys. Pada Samsu. Cantik gerakan Haisal. Terus memberi kepada Ran Mandau. Ya, tak ada di lock aku tadi. Aduh, lupa punya. Tiban. Samsem buka ruang. Ada tersekat sikit bola di situ sebab lopak air, guys. Itu yang merencatkan pergerakan sebenarnya, tapi tidak kena pantas. Hantaran ke atas di sia. Saran. Lagi.
Mandau, muik pada Samsu. Buat percubaan tu Samsu. Dihalang di siap oleh Ifan. Masih lagi bola dalam perlawanan. Syahran, tergele-gele di siap. Terenjek-enjek. Ha. Okay, Edwin, clearan siap. Lontaran masuk akan diambil oleh pasukan Penta. Perlawanan dah berlangsung 22 minit guys. Kemungkinan ada water break. Kita asyik pasti. Masanya Ifan tadi hasil daripada pelanggaran dengan Samsu tadi guys. Okey, ada rempuan keras. Tapi rempuhan yang aduh. Naknya. Masih ada guys. Admin bawa sampai pagi tadi guys. Ha, dia nolong sida Oyak FC tadi. Oyak FC, OSC yang walah live di KPSU kami dua. Cari scaffolding dekat kedai besi buruk. Kami dua dapat beli. Alhamdulillah kita sudah ada platform kacak di padang SSC ya guys. Usaha tu kita perlu sebab kita mau view yang kacak. Dan ia adalah hasil daripada usaha sama kami orang. Sebab kami orang dah berjaya membentuk satu gabungan lah. Alhamdulillah. Semoga lepas tu live-live muka akan menjadi lebih mantap lah. Okay. Admin pun si wapa gila. Si wapa payah gila nak turun ke muka lagi. Sidak dah ada kan. Terbaik lah. Yalah yang terbaik. Iskandar akan buat lontaran tu guys. Jauh lontaran Iskandar. Mencari Syam Daniel. Syam Daniel cuba untuk melepasi Nazrul di siar. Clearance terus Nazrul memberikan sepakan sudut kepada pasukan Penta. Pada minit ke-24 dah gini tu. Sekali lagi Iskandar akan diambil mengambil tugas untuk membuat sepakan sudut guys. Okey, tu adalah serangan-serangan serangan-serangan yang start dirancang oleh pasukan Penta sebenarnya. Cantik tendangan Iskandar. Fapos mencari Haikal tadi. Haikal pun dah rasa macam tenggelam sebab bola saya dah gagaknya guys. Saipul. Akan cuma diberikan kepada pasukan Rhinos guys. Jauh oh. Gila bu. Zoom. Nang steady tak admin. Kami nak live kita je atas stesen. Ya. Ambil di seberang tu. Di seberang coach Jamal. Tengah live. Tengah main bola lah coach. Jangan dengan live. Ya, Haizan cuak lagi. Bakal melahirkan pemain untuk menjaringkan hat-trick tak guys. Perkataan tergelir ya kacak. Tergelir-gelir je. Tergelir-gelir je. Terenjat-enjat je dia di sini. Terkejat-kejat je. Si tahu lagi macam ni nak madah guys. Pakai je lah bahasa kita. Si tahu lagi apa putusan di padang sebelah nun. Okey, untuk keputusan semasa, siapa-siapa yang ada nangga keputusan semasa di sini nun boleh supply guys info dengan admin store. Oh. Kami orang mau tahu juga keputusan dari sebelah nun. IPD bertemu dengan apa nama tim tadi? Adi lupa aku. Khalid. Terlepas Khalid di sia. Tackle keras. Akan cuma diberikan pada pasukan Rhinos. Apabila Rajila. Allah! Katirah dilayangkan kepada Rajila guys. Jangan suruh sidak cool down lah kan. Siapa dirempuh tadi? Memang yang makan kaki lah. Rajila dikeluarkan guys. Pada minit ke-26 di situ. Keputusan semasa di padang KPSU. Masih lagi 0-0. Sasuka dengan IPD. Rajila Mohidin dilayangkan. Kad merah. Kita kena akur padang basah guys. Terlalu licin. Kemungkinan juga si dapat nak mengawal pergerakan yang memungkinkannya tergelincir ataupun macam ni.
Dah minit ke 20. Okey, betul. 27 minit. Penta bermain 10 orang, guys. Masih 0-0. Terima kasih Tuan Firdaus Jamal. Tuan Firdaus Jamal tu sidak Lithuania tu rasanya. Admin pun siapa nak kenal, tapi admin pernah nanggar nama Firdaus Jamal di tim Lithuania. Si tahu adakah orang yang sama ataupun si? Cuba-cuba saya ke laut tadi, guys. Betul ke si Tuan Firdaus? Samsu, dia coach Lithuania. Ah, kan betul padaku. Alhamdulillah, tekaan admin tepat. Rhinosia tim Sabah kat si? Rhinosia membawa semangat Sabah sebenarnya. Okay. Memang ada pemain-pemain yang asal Sabah tapi setidaknya sudah berhijrah ke Bintulu, guys. Okay. Setidaknya berpangkalan di Bintulu, di ladang. Dari ladang. Setidaknya kalau admin cerita pun kita orang sip percaya kali. Tapi yang tahu je tahu. Hantaran daripada Samsu mencari saran situ. Syaran pun dah kelihatan seperti pemain yang memerlukan banyak bantuan sebenarnya untuk dari pemain-pemain muda. Clearance terus dibuat di sia, memberikan lontaran masuk pada pasukan Rhinos. Edwin akan mengambil lontaran tu. Anak Coach Jamal, betul, terbaik. Legasi daripada Coach Jamal melahirkan anak yang berjiwa bola, guys. Sudah menjadi coach dah. Ya, yang kita mau menyalurkan ilmu kepada generasi muda. Disematkan sikit ilmu-ilmu rohani juga. Kan bagus. Samsu. Terjatuh Irfan di sia. Samsu. Dah diberi amaran keras di sia tadi, guys. Terlepas kakan daripada Izhar di situ. Clearance terus dibuat oleh Saharudin. Memberikan lontaran masuk lagi kepada pasukan Rhinos. Kita orang nangga, nama asal pasukan Rhinos adalah Project Park, guys. Project Park tu merupakan Johan M5 Bintulu tahun 2022. Hasal. Hantaran digagalkan di sia. Wolf Steven cuba menghantar di lopak di sia, guys, yang menghalang pergerakan sebenarnya. Kita akan berharap Steven akan membuat satu kerja yang bagus di situ. Nazrul, rempuhan di sia, memberikan sepakan percuma kepada pasukan Penta, guys. Syam Daniel kelihatan terbaring di sia. Nak sign retisnya admin. Nang terbaik dari ladang, bos. Betul. Sidak tu memang selalu bertanding, Sidak Rhinos tu. Selalu ada mengikuti pertandingan-pertandingan di pedalaman lah. Bukan pedalaman lah, di luar kawasan Bintulu. Okay? Di Niah, di Suai. Kadang-kadang Sidak sampai ke, si sampai Miri Sidak tu. Tapi main di kawasan-kawasan Niah pun sudah komuniti yang ramai, guys. Di Padang Raja Wali, di mana-mana lah. Bintulu pun ada Sidak ikut serta juga. Jadi saya ada masalah Sidak untuk menghadap perlawanan. Cuma Sidak tok mau maju selangkah bermain di luar lagi, guys. Tok adalah ya Sidaknya pendedahan yang Sidaknya sanggup buat. Okey. Bermain di muka kita tok. You say kue. Ball picker. Oh, ball picker seorang je tadi. Nampak Anip. Ya, Anip di belakangnya ya. Di belakang tiang bola. Ya. Sedda Sidak Daus Sidak ya belum ada lagi nanangga. Kaki Saipul. Merembat di sia, terkena bahu Haisal di sia. Ada kekasaran yang dilakukan oleh Saipul. Untuk makluman kita orang, Muhammad Saipul Hamdan tu adalah anak kepada seorang legend bola sepak Bintulu, guys. Pemain MLNG lah. Siapa nama Hamdan benar oh? Nyala ya, anak Hamdan LNG. Sama main dengan admin dulunya. Pernah admin mengecapi tackle daripada bapaknya dulu. Tapi si lama lah lekat ya, nya si tahan lagi. Sebabnya si tahan nak ngepong sebenarnya. Admin kan laju. Ya latih. Apabila nya tadi. Nya tinggi bah.
Payah ni yang ulur kaki. Tapi nya si dapatlah laju nak. Haisal akan mengambil sepekantuk guys. Pada jarak 15 meter daripada tiang bol. Memang luar-luar di benarlah. Ha, luar garisan lah. Pendek kata dek. Wow, tendangan terus daripada Samsu Sia. Banyak penguasaan-penguasaan bola di middle third, tapi dalam kawasan penta masa tu. Okey. Gerakan-gerakan pantas selama 10 minit berapa minit tu? Dalam 8-10 minit lah. Nang Haikal Hakimin tu, tu Haikal. Haikal sekali lagi bergerak, Haikal. Bawa bola tersangkut di sia. Oi. Dipersalahkan. Tackle keras, tackle di sia tadi. Tapi sepakam cuma diberikan kepada pasukan penta guys. Setidaknya dah bermain dengan 10 orang. Rhinos perlu merebut peluang tu guys. Untuk merebut tempat teratas dengan jaringan berkelebihan lah. Kini tu nya sudah sama jaringan dengan Lithuania 2. Lithuania Junior kan. Jadi poin mohon dikira sama. Tu lagi awal tu. Secara matematik tetik lagi sama kedudukan lah. Mungkin ada lebih jaringan, ya adalah advantage kerana kita takut deciding pada last perlawanan terakhir grouping kelak guys. Nok ya yang kita simak. Mok nangga nok gigit-gigit macam ya. Anak Hamdan Jali. Yes, terima kasih. Orang Petronas memberi info kepada orang Petronas juga. Hamdan Jali. Yes, terima kasih. Ha, Saipul senyum, aku nyebut nama bapaknya Hamdan, bapaknya. Pol, bapak kau nangga Pol. Saipul pernah bekerja dengan admin juga. Satu pasal dulu. Peluang di situ. Clearance terus dibuat oleh Sumareh tadi guys. Tapi rambutnya Kevin Ong. Tapi nya Sumareh. Saran. Edwin. Hantaran ke tengah Edwin. Mencari Haisal. Syameh. Gerakan. Syameh. Masih lagi Syameh. Wow. Jaringan ketiga dijaringkan oleh Khalid. Pada minit ke-35. Hasil gerakan cantik Syameh tadi. Cuba untuk memulas bola yang seperti buah manggis. Tapi bola terus dapat kepada Khalid untuk merembat masuk ke dalam jaring. Menambahkan akaun koleksi jaringan menjadi 3 guys. Min padang dengan sidak. Potong rumput padangnya. Jangan sekali pakai bas kata. Dia ya. Guna lawn mower. Okay. Boleh sponsor. Boleh minta sponsor ya. Benar juga lah. Belang nak. Gerakan yang stok oleh Sean Daniel. Sean Daniel. Masih lagi dikawal kemas oleh Nazrul di sia. Clearance oleh Nazrul. Kita belum ada menyaksikan Nazrul bermain di tengah kini tu guys. Dia memang bertahan di debah masa tu. Samsu dan Nazrul adalah satu gandingan sebenarnya. Setidaknya boleh bermain di mana-mana posisi. Hantaran cantik daripada Samsu. Mencari Haisal. Sekali lagi Haisal. Peluang. Masuk dalam kotak penalti. Okey. Mengeluarkan bola. Bola dapat sekali lagi. Dirampas balik oleh Haisal. Mereka kepada Edwin. Edwin. Steven Tanukan mencari Haisal lagi guys. Dalam lopak air. Bermain-main air di sia. Oh. Dami dibuat oleh Syameh. Samsu terus. Bos, dapat ambil view di bah kah? Mok screenshot muka ref di bah. 100 lho. Bayar ya. Referee yang kita orang ambil gambarnya. 100 ya. Aku kena bayar dengannya. Macam ni. Lawanan dah berlangsung 37 minit guys. Ada 8 minit lagi. Untuk masa sebenar tamat. Hantaran ke atas. Daripada Khalid tadi. Samsu. Pada Syameh. Leran terus Iskandar naik ke atas. Mencari Irfan. Irfan melebarkan kepada Haikal. Kawalan daripada Haikal. Bermain dekat dengan Iskandar di sia. Bola dapat pada Sahrudin naik ke atas tak guys. Okay. Settle down di situ. Okay.
Samsu. Pemain-pemain Ramos ada menyenaraikan. Beberapa lagi pemain-pemain yang siap diturunkan hari itu, guys. Sebab kekangan kerja dan ada yang di luar lokasi juga lah. Di luar lain. Di luar lain juga. Ha, macam mana? Di luar perbatasan juga. Antara-antaranya Cikgu Badrul. Ha, admin Faber juga sebabnya adalah striker gandingannya dengan Haisal, guys. Cukuplah dengan Haisal yang ada pada petang tu. Takkan anggap kelibat Cikgu Badrul. Kelak. Satu pasang kelak. Eh, peluang. Kali lagi Haisal. Gol. Antara cantik daripada kali. Bukan kali dia. Mandau lah. Daripada Mandau overlapping di sia. Memberikan kepada Haisal. Kontrol Haisal pun macam bukan kontrol tadi, guys. Tapi cun bola yang melekatlah kaki. Ada dibaca Haisal kali. Dan kedudukan menjadi 4-0, guys. Akaun bertambah. Deposit melayang. Asak SCT 6-0. Okey, kita terima. Kita nanggap putusannya kelak. Sufiza Ismail 10-0. Kita akan tengok apa putusannya kelak. Tapi kita layan sajalah game, kan. Ha. Boleh ajak disambung dalam TV, guys. No problem. Gerakkan Samsu dan ya di situ tadi, guys. Ha. Steven beri kepada Syaran. Syaran sudah bermain di atas lagi ni tu. Syamir. Buka perlawanan pada Mandau. Mandau naik ke atas sama Syamir. 1-2 di situ. Udah ada dah kerakusan. Kerakusan. Ih, Aisyah sekali lagi tadi, guys. Steven. Clearance terus dibuat oleh Baudin. Saharudin nanti, guys. Terjatuh Saharudin. Bola lagi dalam perlawanan. Samsu. Bagaimana Samsu? Naik ke atas pada Steven. 1-2 di sia. Sekali lagi Samsu buka perlawanan pada Mandau. Hantaran ke tengah. Terkena tangan Haisal, guys. Samsu idolanya Jolington. Jolington yang ikut Samsu. Silap kita orang. Ha. Jolington ya, pemain Newcastle ya. Min suruh Syaran keluar. Kelak lok, kelak madangnya keluar ya. Nya udah lelah dah ya Syaran ya. Nya lagi mau skor kali. Nya kau nangganya mau naik saja ya. Ha, Sami. Buing Syaran lah. Sal, Sami sekali lagi 1-2 dengan Sami. Offside Sami di sia. Sufi saya sebenarnya. Pula tahu saya suka go jawai. Kak go jawai kau. Jawai indah lah. Handsome mengai. Suam-suam kuku mak. Ramun Bennett. Ya, terima kasih Ramun. Bah, main kau. Ah, kelak recommend tim mak. Ada tim yang memerlukan midfield tu sebenarnya. Mun mau. Boleh je. Tapi jangan demand gaji lebih lah. Asal kau pergi ke situ. Dapat makan, tidur. Dah cukup kau main di situ. Sibuhlah kau minta gaji-gaji dulu. Oh, mun champion boleh lah minta. Ya, jap. Kita orang yang budak-budak tu. Janganlah demand-demand dulu. Belum. Kita just polah network dulu. Polah kawan dulu. Orang ajak main, turun. Kelak orang bayar bas, tambang apa semualah. Tambang, makan, hotel, apa semua kita orang. Mun di situ lah. Ha, situ murah semua kos. Tapi janganlah kita orang demand-demand gaji. Si jap best. Ha. Sebab kita mau nanggap performance kita orang main di luar, kan. Cabaran-cabaran macam tu lah kita mau. Jangan kita orang demand. Sayang bah. Sayang. Kelak. Udah besar kelak. Ya boleh. Sebab orang dah tahu kita, kan. Macam Sidak Ehsan. Sidaknya saya dah meminta, guys. Sidaknya main. Sidaknya love to play. Situ kita nanggap lagi sekali. Syamir. Dari Debah Syamir naik, guys. Bersama dengan Samsu. Coba untuk buka permainan Samsu. Syamir naik ke atas. Membiris di sia. Macam layang-layang. Yang layang-layang pelakai Daudnya di sia. Ui, orang bertasik eh. Biris. Muhammad Nasir Yusuf. Min, padah dengan Syamir. Jangan krim dalam padang. Krim luar. Krim atas katil. Boleh krim. Ha. Sibuk nak bergerak-gerak. Tang tidur je terus. Jangan nak krim-krim dalam padang. Krim atas katil boleh krim. Dia hanya terenjak kejap atas ya.
Plakay kay. Inahisa na. Samsu. Mandaw. Ito, punya kang dapat bola. Main nombor 7 to. Spayo. Aduh, 7-7. Okay, Hazrul. Hazrul yang lambat, jarang dapat bola, guys. Sebab peranan Hazrul, nya memang backup kepada Nazrul. Apabila Nazrul commit bola, nya akan backup. Ialah kelebihan Hazrul itu. Okay. Lepas dia Nazrul, Hazrul memang pemutus lah, pemutus lain. Pecutan yang amat pantas. Oh, ya letik. Syami nya membiris ya. Ya habis macam menaning ya. Menaning nya nurun kepaknya. Oh. Ya, sekali lagi. Syami. Keliran terus oleh Saiful. Meredakan tegangan, ketegangan yang berada di kinetok memang di seolah-olah di mamah diseh. Si mana aku kata ya. Entah masuk oleh Edwin. Wow. Aisal, Lexal. Khalid, slow down Khalid. Nazrul. Memang seorang ketua pasukan dari dulu-dulu lagi, guys. Dari Project Park dulu-dulu lagi. Perlawanan sudah 44 minit, guys. Ada 1 minit lagi perlawanan akan tamat. Okey. Tambahan masa 2 minit. Pengadil mengangkat papan tanda masa tambahan 2 minit. Hantaran ke tengah daripada Edwin tadi, guys. Sekali lagi. Oh, offside this year. Ya, habis bang nun dan ya, saran. Sememangnya head coach pasukan Rhinos iaitu Akbar Izma tersenyum simple malu, guys. Melihat pencapaian anak-anak buahnya yang berada di muka tu. Ketiadaan head coach Muhammad Akbar Izma di lapangan Padang kini tu memberikan tugasnya kepada admin untuk menjalankan tugas sebagai pengurus SC. Aduh, cerita ya. Ish, ditahu orang pula. Syaran. Hantaran alang-alang di sia. Haikal. Dipatahkan di sia oleh Nazrul. Nazrul naik ke atas. Bola dalam kawalan. Kemas. Kembali di situ. Edwin. Memberikan kepada Samsu di tengah di sia. Edwin cuba untuk bermain dengan Samsu tadi. Okey, bola dapat kepada Edwin, guys. Syaran sudah pergi ke tengah-ketengah Datuk. Ui, cantik. Buka padang pada Mandau. Overlap sekali lagi Mandau. Masih lagi dalam kawalan Mandau. Samsu. Hantaran ke tengah Samsu. Bahaya di situ. Tandukan kemas. Oleh pertahanan Penta. Iskandar naik ke atas. Cari Haikal. Syam Denil. Irfan. Empat pemain tu memang bergerak cantik di bahagian atas sebenarnya, guys. Clearan terus daripada Edwin untuk meredakan keadaan. Kanan dah masuk 46 minit. Ada 1 minit lagi masa kecederaan, guys. Munjam admin lah. 18 ya Arin. Steven Marai oh. Arin oh. Okay. Admin nunggah Steven ke Arin? Oh, Arin kah? Betul kah? Olah, apa syaran buat aku nombor tu? Tolong confirm balik Tuan Muhammad Nasir Yusuf. Arin ke Edwin? Arin no? Aduh, fikir aku Edwin te. Nombor 18. Kelak ngecek nama lagi. Terima kasih. Stevenson ni lah. Kenyam, Stevenson. Okay. Peter Stevenson Trouble. Nama rokok eh, guys. Peter Stevenson Trouble. Ada kecederaan ni siah. 13 Edwin, 18 Arin. Edwin 13, okey. Arin 18, okey. Steven saya dah lah, nama Steven.
Ada ke nama Steven? Eh, tolong respon lah. Okey, tukar 18 yang nama Arin lah. 13 Edwin. Okey, Haisal sekali lagi. Serangan Edwin Tahir. Ui, cubaan lirik daripada Haisal. Tamat. Aduh, kita orang untuk mengelirukan lah. Betul lah tadi. Okey, okey. Steven ni Arin. Arin ni Steven. Alah, Arin. Kau mahu aku dengar kau Steven ke Arin? Arin lah. Okey. 100 ya, 100. Pinjam 100. Okey, tamat perlawanan di antara pasukan perlawanan separuh masa pertama. Di antara pasukan skuad Rhinos dan Penta berkesudahan dengan skuad Rhinos melalui dengan 4 gol balas kosong, guys. Okey. Jadi di situ admin sambil-sambil minum, sambil-sambil nama glamour yang Arin. Okey, okey, okey. Kita tukarlah. Steven tukar dengan Arin lah. Alright. Admin cari pen lah, guys. Ya, lagi pen pulang tu. Sekejap lah. Kelak-kelak lah. Kelak-kelak meli. Kelak-kelak lah. Ni kos Jamal loh. Okay guys, kita dengar penonton. Okay, dah start nak ramai dah guys. Ha, kita nak nanggar dari sini noh. Ha, nanggar dari sini noh. Ha, nun di sini. Ha, nun di sini juga nun. Ha. Kos Jamal ada di sini guys. Ha, ni Kos Jamal tu. Ha, nunya. Ya, Kos Jamal ke dia? Ha, Kos Jamal. Ha, ya, semakin ramai juga penduduk ya tu penonton-penonton noh dekat area ya, area ya juga. Ha. Kan? Ha, nampak kita orang. Ha. Ramai dah. Menyaksikan perlawanan di antara pasukan Rhinos ya. Ada ketuk kita nenggah scoreboard dekat ya, ujungnya scoreboard dekat ujung ya. Ha, scoreboard yang kita nenggah ya. Ha, ya 4. Ha, 4-0. Ya, scoreboard ya. Ya, di scoreboard di sia guys. Ha, kita orang boleh juga nenggah dekat scoreboard dekat tu. Ha, tu ujung tu juga. Ha, tu. Ha, scoreboard ya. Semua mau pinjam. Bah, apa okey aku? Aku nak balik kat tu. Eh, minjam-minjam gitu orang. Okey, admin mau cerita kita orang untuk zone A ya, zone A. Kita nak di situ zone A, kumpulan A. Kedudukan terkini untuk kedudukan zone A, kumpulan A, pasukan Jordania kena nya mendahului diikuti oleh Sukan Jaya, Udaya Main 11, IPD Bukah. Sidak tu ada game lagi sebab sesuka adalah game sulung sidak pada hari tu. So perlawanan kedua untuk IPD lah. IPD kalah hari ya lawan Jordania rasanya. Dan oi, kedudukan dah terkini dah. IPD 1, Sasuka 0. Okey, terima kasih atas maklumat. IPD 1, Sasuka 0. Okey. Tu ada perubahan di situ. Mun IPD menangnya akan naik top terus, guys.
Sebabnya berkelebihan perlawanan lah sebenarnya. Oh, Kim Salam dengan okey Kak Tok Fairuz. Fairuz aha, Lukman Kim Salam. Okey, kelam ada. Kelam ada Lukman, 100. Dan untuk Tok Tok adalah jadual kumpulan B. Okey, kumpulan B kita nangga di situ pasukan TPI, Talian Pemusnah Impian X UST US3 ESPN PN Clubbot. Ah, ya situ TPI guys. Permainan bawa satu, setidaknya menang merek 3-2 berlawan dengan tim Education Legend, Edu Legend. Merek lah. Dan bangku di tempat kedua, setidaknya menang 1-0. Ya pun skor sendiri guys. Masa perlawanan pertama bangku ya, skor sendiri di minit terakhir. Yang admin Tanggaria pun, admin udah mau keluar dan nak nanggar. Gol. Ya lah tek. Sikit lagi admin sempat nanggar tek. Sempatlah nanggar gol lah tek. Aduh, gol sendiri guys. Ya, tapi education juga ada control game juga lah. Terbaik juga education tu. Moga sidang angkat lagi. First battle belum game. Mungkin esok. Game seterusnya 11 bulan Litonia lawan First Metal. Ah, tu game kacak tu guys. Mun admin si dijemput kita orang. Lambat cerita lah tu orang nak game kacak tu. First Metal lawan dengan Litonia. Okey, tu adalah perlawanan cantik juga. Tamat sudah first half di padang KPSU. Kedudukan 1-0 IPD guys. Terima kasih Tuan Amri atas update yang diberikan untuk laporan semasa di padang KPSU. Okey, dan kedudukan Press Battle masih lagi belum ada perlawanan. Yang akan bermain esok, okey. Education Legend setidaknya kalah kena ya tadi Telian. Jadi Litonia pun kalah kena bangku ya nang gol tipis lah. Gol tipis lah. Tapi 3 poin untuk bangku lah. Ya yang pentingnya, ya yang pentingnya. Okey. Jadi untuk Group C kita nangga di situ kumpulan C, kedudukan ada 4 tim di situ guys. Okey, 2 tim AB ya tadi ada 6 tim. Jadi di situ setidaknya akan ada lebih perlawanan lah. Yalah terjadi kepada kumpulan C dan kumpulan D, tidak akan banyak lebih rehat sebenarnya. Banyak lebih rehat. Tu adalah peluang untuk setidaknya form tim lah, untuk organize team setidaknya sebenarnya. Okey, my team tempat pertama menang ria hari mari. Menang 5-0 sidak my team lawan dengan Poinic Legacy. Kini tu berada di tempat keempat. Dan Padi FC dan Oya FC sidaknya seri ya guys di padang KPSU. Okey, seri tanpa jaringan. Dan perlawanan seterusnya di antara di dalam kumpulan C tu adalah pada 12 hari bulan, perlawanan di antara Padi dan Poinic Legacy. Poinic Legacy dah kalah 5-0 dengan my team ya. Nya perlu bangkit lagi. Sebab kita nanggap Padi di situ seri. Jadi mun Padi seri lagi, Padi memang berkedudukan kedua lah. Masa tu pun Padi di tempat kedua juga kan. Okey, kita akan berpindah ke grup selepas tu, grup D. Jap. Okey, tu adalah kumpulan D. Litonia Junior, anak Coach Wesley tu. Coach Jamal tu. Apa nama tu? Coach Wesley. Nama Pak Ayang yang disebut. Aduh, siapa nama anak Coach Jamal tu? Nya ya. Nya lah tu. Dia sidaknya top. Okey. Kini tu Rhinos dan Penta kita dah tahu kedudukan. Masa tu mun diikut lepas perlawanan tu kita boleh tanggal secara matematiknya Rhinos akan top lah. Okey, Rhinos akan top. Dan Litonia tempat kedua. Legacy tempat ketiga, Penta tempat keempat lah mundi tangga. Untuk perlawanan seterusnya kita akan nangga di situ untuk Kinetok Penta lawannya pada 9 hari bulan. Pada 14 hari bulan Litonia akan bertemu dengan Penta. Okey, Litonia akan bertemu Penta. Itu pun perlawanan yang perlu kita nangga juga sebab Litonia perlu menang untuk kira selangkah ke atas lah, selangkah lah. Mun Litonia menangnya selangkah lah ke atas. Admin boleh madah. Tapi mun Penta bangkit, kita orang si dapat nak madah Litonia tu terpaksa selangkah sebab ia adalah halangan-halangan yang yang perlu dialah, perlu dilepasi juga. Coach Muhammad Fidaus. Okey. Muhammad Fidaus bin Jamal. Okey. Admin handsome. Ya, coach goalkeeper coach Seberahan, Tuan Zaimi. Setidaknya di Seberahan nun admin mau jumpanya guys.
Admin mau tanyanya pasal liga penalti. Admin mau molah liga penalti juga di bahagian kita debah-debah tu. Ah, dia sama ada di muka Bintulu Miri kah? Ah, sama ada bol ataupun futsal. Admin mau cuba nak molah guys sebab situ saya ada. Di sini saja ada, di Kuching ada, di Seberahan ada. Ah, boleh tolong minta kerjasama juga kelak. Oh, coach Zemi. Okey, ah, jadi admin minum dulu guys. Admin minum. Ada berapa minit lagi kita berhibur sekejap dengan noyalah muzik-muzik. Jam mula video. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. So kita bersiaran langsung dari padang KPSU. Di bertemu dengan pengulas kita daripada OSC. Situ masuk live dah kau tu, Jun. Masuk live dah kau tu. Macam ni dengan keputusan di sini, Jun. Keputusan gol last minute memastikan IPDM MB berada di depan 1-0. Okey, jadi untuk keputusan di padang MDDM Mukah tu kedudukan 4-0, Rhinos mendahului Penta, Jun. Okey, gol-gol adalah hat-trick jaringan daripada skuad Rhinos itu Muhammad Haisal seawal minit ke-6 ke berapa lagi oh? Mau dicampur-campur ya berbelas-belas minit lah, Jun. Jadi pasukan Penta telah menerima telah dihukum dengan kad merah seorang pemainnya pada minit ke berapa tu 20 lebih lah dapat kad merah, iaitu Razila Mahidin yang dilayangkan kad merah kerana mengasari pemain Rhinos. Dan kini tu pasukan Penta FC bermain dengan 10 orang je, bermain dengan 10 orang. So sidak Rhinos daripada gol, satu gol setidaknya menjaringkan 3 gol ya selepas pemain ialah Tik Rajila ya Tik dikeluarkan ialah nyadi setidaknya bermahaja lela di padang MDDM tu. Okey, si dapat dihalang lagi membadak setidaknya di situ. Badak-badak sudah bergerak dengan lebih rakus lagi di situ. Terima kasih, John. Macam ni dengan keadaan di padang, John. Boleh tukar view. Flip. Okey. Keadaan di padang. Ui, tinggi platform dah. Tinggi platform sudah ni. Alhamdulillah. Hoi. Terbaik. Gila kerja terdua hari tu. Sedikit becak. Tapi padang sokong okey. Di padang ni masuk okey. Kita dapat bermain dengan begitu rancak ini. Okey. Si ada sekat-sekat bola lah. Si ada sekat-sekat bola lah. Sikit-sikit memang ada. Memang boleh tetap tip-top. Pemain yang cantik situ. Okey. Yes, terima kasih, John. Terima kasih atas maklumat dan yang disampaikan di situ. Okey. Kita pun mau start dah tu sebab kami orang awal 7 minit tadi. Okey, good luck, John. Okey. Kelak kita jumpa lagi, John. Terima kasih. Okey, sama-sama. Alright. Itu dia. Lintas langsung daripada padang KPSU.
menceritakan keadaan kedudukan IPD dengan sesuka. Last minute IPD score, guys. Last minute IPD score. Okay. Saiful, my friend. Anak Hamdan, Hamdan Jali kita tu di Bintulu, guys. Dah pencen, si tahu lah, mungkin yang dah pencen kali. Yang letik, yang adalah pemain juga, bintang juga. Penjaga gol. Ada nama ya. Oh, ada Ismail lah. Sorry. Saya dari map ke situ. Aku gambar yang kosong dia, bah. Okey, Ismail bin Razakko. Penjaga gol Fauzi Josli ditukar, diganti dengan Ismail Razak, guys. Okey. Oh, masa kedua. Azroy tadi. Syahran. Masih lagi Syahran dikekalkan sepanjang tempoh perlawanan tu, guys. Sebab kita Nangga Rhinos cuba untuk membuat satu kombinasi di situ. Okey. Penta lebih berhati-hati sebab sidanya sudah terpaksa menukar formasi-formasi. Clearance terus dibuat disia oleh Saharudin. Hantaran masuk pada Edwin, memberikan kepada Nazrul disia. Okey, kini tu kita boleh langgar Hazroy. Yang kita boleh tengah jarang dapat bola, guys. Nya memang last man lah, last man-nya. Okey. Fungsi tadi bila Nazrul terlepas, nya lah yang bekerja kelak. Lepas ya, nya akan push button trigger lah. Okey, Edwin. Haisal pun turun ke debah, guys. Haikal Hakimin. Nazrul dua orang dapat melepasi di sia. Dikasari oleh Irfan. Okey. Cut sikit. Okay, stop. Salam Kim, sini main tu. Netmate. Oi, Koma hadir. Tuan Koma. Kami orang di Mekah tu, Koma. Ada game. Pakam cuma diambil oleh Nazrul. Syahran, sorry. Tandukan terus Haisal tadi, guys. Terkeluar bola ya. Penta dari sini, Min. Lia. Penta mesti tahu juga sejarah. Tapi hakikatnya macam ialah gabungan pemain Mekah je lah. Okay? Mekah juga. Ramai juga lokal-lokal Mekah yang bermain lah untuk pasukan Penta tu. Ada juga 2-3 orang pemain. Ya, letik. Macam rabunnya diperlukan untuk pasukan Penta tu sebenarnya. Untuk menggerakkan bahagian atas ya. Bahagian tengah debah ya. Kan? Center defense. Sumareh. Beri kepada Iskandar. Iskandar. Leren terus daripada Mandau tadi. Azrul terus clearance bola ya. Sekali lagi lontaran masuk diberikan kepada Penta. Iskandar akan mengambil, Irfan akan mengambil lontaran tu. Terus ke atas Irfan mencari Syam Daniel. Cantik lontaran tu. Nazrul cuba menghalang di sia. Dirempuh lagi sekali oleh Syam Daniel. Syahran. Pada Erin. Edwin belum masuk ki. Erin on.
Haisal pada Erin. Melebarkan bola. Hantaran ke tengah bahaya sekali lagi. Ui. Masih lagi dalam kawalan Mandau. Baik pada Khalid. Khalid ke tengah Khalid. Ui, tandukan terus daripada Saiful. Samsu Alam sekali lagi. Tiga sepakannya. Tiga kaki melepasi palang, guys. Iskandar ke atas. Syam Daniel. Patahkan disia oleh Hazrul. Sekali lagi Syam Daniel terbaring disia, guys. Ismail Razak. Ini satu sakut dia. Dah hilang 100 kut. Aduh. Tunggu. Panik. Syahran, nampaknya Penta akan membuat pertukaran, guys. Pertukaran berjemaah kali itu. Syam Daniel sudah mula masuk balik. Hazroy. Ha. Pada Mandau. Ada tumpukan putih di rambut Mandau, Jun. Ha. Pada Jolington. Ke atas Jolington. Dengan ke atas cantik antara tu. Ui, clearance terus. Daripada Sumari. Masukkan tiga pemainnya, iaitu Muhammad Fairuz Syahrin dan seorang TO Johan. Mengeluarkan Sahudin Murad, Syam Daniel, lagi seorang dia, Saiful. Okay, Paul. Halak. Mandau ada jambul. Jambul di kepala dia, Min. Ya, balong. Ha, yalah, dinamakan balong. Ha. Menaning. Fairuz. Syahrin. Dengan Johan. Yap, guys. Mana? Dekat sikit. Ha, kemula video tu. Cantik tenangan cantik di situ. Ui, saya ada orang di belakang saya, guys. Mencari purpose di sini. Leran oleh pemain yang baru dimasukkan di situ. Edwin settle down. Eh, bukan Edwin, sorry. Yalah, Edwin ni. Muhammad Samiun Mazaidi. Aduh, star. Mon, start on. Wasit datang start kah? Oh, Mion. Mandau running. Yes. PK. Belum laginya bertukar ya. Ha. Lagi menandingnya ya.
gelap terang, gelap terang guys. Ha, tu adalah keadaan cuaca juga. Okey. Ha, line kita dah start nak okey sebenarnya. Samsu. Azrul. Syamir pun belum ada bergiat aktif lagi guys. Tapi Azrul cuba untuk bermain dengan Syamir. Hantaran Azrul kurang kemas guys. Kifan. Masih lagi bola dalam kawalan Irfan guys. Bagus pemain tu. Memang aktif di setiap sudut segenap padang guys. Irfan cuba untuk menghulurkan bola. Cantik bola hantaran Irfan. Azrul. Pada Samsu. Pada Syahran. Samsu membantu naik ke atas guys. Sebagai backup di situ. Samsi. Astaghfirullahalazim. Sadaqallahulazim. Allahu Akbar. Ronan dah berlangsung 10 minit guys. Bukan sudut lagi diberikan kepada pasukan Rhinos. Syahran. Samsi. Stop ball terkena referee guys. Okay. Syahran cuba bermain dengan Samsu di situ. Agak selesa sebenarnya Samsu dan Azrul berada di tengah ya guys. Sebab terlalu loose bahagian tengah pentai kita dapat ditaga di situ. Ya setidaknya senang bergerak. Okay. Khalid cuba untuk melepasi di Sia. Dapat bola kepada Mandawe tadi. Dah berani-berani mau masuk ke atas dah Mandawe. Mandau. Dikeluarkan oleh Sumareh. Memberikan sepekan sudut kepada pasukan. Sepekan sudut lagi. Tiban, kamu ambil sepekan tu. Oi, tandukan daripada Steven Haisal tadi guys. Banyak sudah peluang-peluang yang dihasilkan oleh Haisal hasil aerial challenge tu. Okey. Ha, tok mau nyuruh Haisal lebih bersedia Khalid lebih bersedia dengan bola-bola tinggi sebenarnya. Haisal dan Khalid gandingan sebenarnya guys. Sebab si dua tu Khalid punya dapat ball yang memang akan terus hantar service ball kepada Khalid. Haisal. Azrul sebagai supervisor dia bahaya. Menaning. Okey, memberikan kepada Nazrul. Min, live tu pakai apa? Ai, pakai kita orang nak main bola live tu. Bukan pakai kita orang mengail, pakai kita orang nak main bola. Ha. Masih lagi form tidak debah ya guys. Belum ada ancaman-ancaman yang dibuat. Sememangnya Penta lebih mengemari corak bertahan masa tu. Sebab sedianya kekurangan anggota pemain untuk melengkapi pergerakan-pergerakan sedianya sebenarnya guys. Syamir sekali lagi. Rhino datang lagi guys. Sang badak. Sekali lagi Rhino. Dapat kepada siapa nama dia? Adi. Haikal. Rizma Kipli. Ya, head coach Rhinos ada hadir. Terima kasih Tuan Rizma Kipli, head coach pasukan Rhinos guys. Ada kad dilayangkan di situ. Kepada rasanya Steven rasanya. Admin sini dengan admin dengan komen. Komen tu. Irfan akan mengambil sepakan tu guys. Tidak akan cuba untuk bergerak-gerak naik ke atas.
Mujo Joros dapat lepas. Ha, Razaki dapat skor. Azrul. Kepada Syamir. Cuba lagi Syamir. Dalam kawalan Syamir. Cuba menghantar kepada Syahran di Sia. Okey. Klien di Sia oleh main nombor 12. Kat kursi nulis nombor 12 saya siapa tadi. Aduh. Syahran dah masuk kah? Syahran main di first half tu. Masih lagi Syahran berasi. Tendangan terus daripada Samsu di Sia. Gemar membuat sepakan-sepakan jarak jauh guys. Okey, ya adalah tugas Samsu menyadangkan ruang, memang loose lah tengahnya. Dia dapat melepaskan sepakan ya, ya memang sudah ternampak memang loose di tengahnya sebenarnya. Okey. Ha, di sialah Samsu dapat mencium bau dan cuba untuk melepaskan tendangan di sia. Edwin sekali lagi. Gol! Sepakan lerit daripada Edwin. Nya pun mau ikut jejak langkah Samsu te. Terus menyeringkan gol kelima. Tambah nasi, tambah nasi. Pada minit ke-15 di situ. Okey, Penta dibolosi pada minit ke-15 pau masa kedua guys. Setidaknya dapat bertahan 15 minit dan itu adalah gol kelima. Dah menyamai kedudukan jaringan gol sidak my team dah kini tu. Sidak ya. Okey, Paul Sambang jaga. Nya adalah penyaring terbanyak masa tu. Masih lagi Haisal masih 3 gol, Paul Sambang 4. Menaning terus buat bola ke jauh. Edwin. Erin. Alah, Edwin lah nun. Sorry. Dah, keliru lagi dah. Kenapa kita orang asyik tukar namanya Erin je? Oh. Steben. Simo tukar makin nama Steben, makin nama Erin. Jaringan daripada Erin tadi guys. Ha. Steben. Erin. Antaran ke tengah. Macam Asal. Oh, tadukan. Sekali lagi. Saran. Terkejut-kejut. Asaran di sia. Leon dulu Samsu. Pada supervisor Hazroy. Kacak gameplay dah dilakukan di situ. Dah semakin rakus dah. Rhino datang lagi guys. Haisal. Balik pada Nazrul. Memberikan kepada Samsu. Cuba menghantar ke atas. Mencari Haisal. Masih lagi dalam perlawanan di situ. Clearan terus dibuat oleh pertahanan Muhammad Iskandar. Iaitu Muhammad Iskandar pun main debah guys. Yang sepatutnya main tengah kan. Yang membantu. Cantik gakan. Clearance terus daripada Fairuz. Fairuz apa nama Azhar tak ha. Wih, si Bonti-Renti nyerang tu guys. Ifan, bukan Ifan. Sama aja buka dia. Keputusan semasa masih lagi 1-0 di padang KPSU guys. IPD menjaringkan gol pada minit-minit terakhir separuh masa pertama tadi. IPD mungkin top punya menang tu guys. 1-2 di sia Samsir. Oh, peluang. Wadik Sidakmin. Oh, nyala tu. Apa nama nombor 7 dengan nombor 8? Izhar dan Irfan. Kan? Ini wadik kah Izhar dan Irfan tu?
Alhamdulillah, adik-adik dalam Padang guys, biasa lu sepakat bekerjasama di situ Samso. Ui, dua orang tackle keras di sia. Masih lagi Khalid. Ismail Razak, penjaga gol senior pasukan Penta guys. Ha. 18 sama juga. Push 18. Muhammad Syahrin. Oi, terupas pada Aisal. Oh, tendangan terus Aisal tadi terkeluar guys. Gandingan 3 beradik, alhamdulillah 3 beradik. Ha, 3 beradik guys main dalam Padang guys. Terbaik ah. Muhammad Irfan, Muhammad Idha, Irfan, kan gitu ya. Pula lah kunang nama. Admin set dah list penuh guys. Pasal refer dengan handphone. Sekali lagi. Haikal. Dipatahkan sia oleh Nazrul. Okey. Balik kepada supervisor. Pada Erin. Pada Samsu. Samsu. Melepaskan sepakan Samsu. Kali ke sekian kalinya. Banyak gila dah. Mun burung punih ringkas ya guys. 6 ekor dah mati dah. Jolington. Jolington. Okay. Supervisor. Supervisor ngadan. Zerul. Nanya macam super biasa bah. Relax je. Steady je. Tetap stabil je di sini. Kita nak nangga game seterusnya Sidak Rhinos kelak bertemu dengan pasukan apa guys. Kelak kita akan refer lagi sekali ya. Nazrul. Cantik hantaran daripada penalti. Terkena tangan pemain Penta tadi guys. Hand to ball. Virus. Terkena tangan virus tu. Okey, di minit ke 21. Syami akan mengambil sepakan tu. Aisal lah, Aisal tambah 4 sal. Top scorer. Sibuk ke sal? Syami. Ui, ada sorakan dari sebelah Nun guys. Suara-suara manja menyorak. Kedudukan sekarang 6-0. Sepertinya ada tekaan yang tepat masa tu. Tapi perlawanan belum habis lagi. Ha, siapa yang dekat 6 dia? Asak ACT. Yes. Ha, jangan ubah-ubah lagi keputusan. Sebab kita ada lagi lebihan 20 minit. Pembat pokok kelapa. Betul. Jap guys. Tambah nasi lagi. 6-0 dah situ. Cuba untuk melakukan pergerakan di situ. Cantik gerakan daripada Haikal. Haikal Hakimin. Pada Irfan. Sida Dua Tok adalah Nadi sebenarnya. Iskandar terus naik ke atas membantu. Cuba untuk bermain dengan Sumarih. Membuka ruang. Sumarih atas, atas. Okey, Sumarih mendapat bola guys. Sumarih. Ui, cantik masuk dalam kotak penalti. Tembakan kemas. Terkena kepala supervisor. Bahar. Ah, terduduk di sia. Kekejangan otot. Haikal Kimi macam Naima. Yes, Naima macam Haikal. Sorry to say ya. Haa. Naima bermain seperti Haikal guys. Ha. Yalah. Kita orang nanggar Naima. Yalah Haikal. Cuma yang latih. Tu. Bukan Haikal ni ikut Naima. Naima ikut Haikal. Syaril Saipudin 8-1. Okay. Kita tengok keputusannya. No problem. Ronan dah berlangsung 24 minit di situ.
Ada 21 minit lagi separuh masa kedua masa sebenarnya guys. Jam telah menunjukkan pukul 5.30 petang. Ada berapa minit lagi? Mau pukul 5.30. Pukul 6 lepas maghrib balik. Ah, itu dia pasukan GAP. Deng 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 kokokunan taru. Ah, yanya. Bagus, Haikal confident bah sebabnya belum ada pairing. Okey, kita orang kena ingat Haikal perlu ada pairing. Yang ada masa tu yang membantu adalah Irfan. Okey. Tapi Irfan kadang-kadang dekat, kadang-kadang jauh. Cuma pergerakan sidaknya asyik sekata sebab Irfan terlalu mobile. Irfan terlalu jauh bergerak nak membantu saya situ kan. Jadi Haikal perlu seorang lagi yang kira si boleh jauh gila lah, rapat sikit dengannya. Ya aja. Okey, ada pertukaran lagi guys. Boleh. Dua kena. Ha. Last satu lagi. Ada pemain yang baru dimasukkan. Menggantikan pemain yang baru masuk. Ha, adik kepada Irfan tadi. Baru je masuk. Krim lagi. Rasanya kurang garam, dia perlu makan umi lebih. Yang bakal dimasukkan pemain nombor 16. Leran terus oleh Menaning. Masih lagi bola dalam perlawanan. Menaning. Oh. Faris Aiman Rajiman dimasukkan. Ada satu lagi lebihan pertukaran untuk Penta guys. Tidaknya terpaksa menahan pertukarannya sebab ialah habis. Keeper pun dah tukar juga. Okey. So pertukaran berjemaah telah ditamatkan untuk pasukan Penta. Untuk makluman kita orang Rhinos belum ada. Belum ada pertukaran guys. Kita orang nafas badak, kita orang tahu lah nafas badak. Sedahnya mau tukar. Mun ada 80 minit separuh masa bolehlah. Tok baru 45 ya. Okey, apa silapnya tok? Pakai main taknya, enggak tak Samsu. Semakin berminat Samsu ya. Ha, Edwin. Dah aku sinangga Edwin lagi dah. Ya Edwin belah nun. Ha, supervisor. Dek gerakan di situ. Khalid masih lagi dalam kawalan Khalid. Cuba untuk melasik. Berjoget di sia. Melenggang di. Ai, cantik gerakan hantaran Khalid tadi. Si sempat disambar oleh Haisal. Tetapi Khalid menerima hadiah apabila aksi melenggang-lenggang tadi. Ha. Melenggang dia berjalan. Ada pertukaran guys. Mun aku si ada pertukaran tek. Sikit sudah mula. Ha, tu ada pertukaran. Di 30 minit. Ha. Mendekati masa 30 minit sidak akan bakal membuat satu pertukaran guys. Okey, berapa pertukaran yang akan dibuat? Dua pemain akan dimasukkan di situ serentak. Apa yang terjadi? Admin dan kabel. Oh, ada ya situ. Okey. Lagi cedera. Perlu diingat Penta dah habis kehabisan kota simpanan pertukaran guys. Apabila dah terkeluarnya Iskandar di situ. Ketua pasukan Penta. Perlu berhati-hati. Samser bakal dimasukkan menggantikan abangnya Bahar. Penjaga gol utama pasukan Rhinos. Bahar keluar lagi Har. Kau berapa dah tu? Balik. Akhir dah akhir. Cubalah ada pick main.
Baru cun pasangan dengan Haikal. Eh, Samsir, tunggu Bahar keluar lho, hei. Okey. Bakal dikeluarkan. Syafiq Ahmad bakal dimasukkan menggantikan Syamir. Terbaik, toknya Syafiq. Syafiq Ahmad, guys. Nama pemain Malaysia. Syahran dikeluarkan. Terbaik, coach. Akan menggantikan pemain bernombor 19. Eh, tu Remy. Ui, Remy lah. Ha, hati kau keras, Roy. Remy? Ha. Remy tu adalah kawan Hazrul. Roy. Ha, ya, tik Hazrul dengan Remy. Menaning. Iskandar membuka kasutnya. Cedera parah. Haikal. Pada Ifan. Bermain di sia. Cantik ada gerakan kombinasi di situ. Antaran kepada main yang baru dimasukkan tadi. Samsu naik ke atas. Samsu. Gerakan cantik daripada Samsu. Kesorangan dijatuhkan. Oleh Johan Disia. Memberikan sepakan percuma kepada pasukan Rhinos. Pada minit ke-30. Ada 15 minit lagi. Gerakan daripada Samsu Alam Abdul Samad dari tadi. Dihalang Disia oleh Johan. Memberikan sepakan percuma kepada pasukan Rhinos. Sepertinya akan menambah bilangan akaun jaringan di situ. Sekiranya ada keputusan-keputusan semasa selepas 30 minit di padang sebelah, sila inform balik. Okey, moderator. Terima kasih moderator atas kerjasama. Sama-sama kita menjayakan pertandingan bola sepak di Mukah tu, guys. Liga yang menampilkan banyak bakat-bakat besar sebenarnya. Yang sudah ada profil pun ada main di situ. Leran terus oleh Edwin. Antara midfield yang cakah juga. Okay. Edwin memang sentiasa mengambil tempat untuk membantu pertahanan-pertahanan pasukan Rhinos sebenarnya, guys. Di sia kita dapat nangga Samsu akan bergerak bebas ke atas. Sebabnya akan membantu serangan menjadi 5 orang di sia. 5 lawan 4. Hei, Haisal. Sambil makan kuici, nyamolah wantu di sia. Dia seekor anak kucing untuk Tuan Remy. Remy, kelak aku boleh. Sempat aku teriak. Nenggak tu orang. Kemungkinan Remy akan gol. Sebabnya sentiasa berada di petak penalti kena tu. Syafiq. Gerakan cantik tendangan. Sekali lagi Jolington. Shotnya sampai 8 rasanya, guys. Sampai dah 8 shotnya. Samsir cuba bermain api dengan Edwin di situ. Patahkan disia oleh Mandau. Syafiq Ahmad kepada Samsu. Gerakan naik ke atas. Badak datang lagi, guys. Antara jaringan terbesar yang kita dapat saksikan di situ. 6 jaringan. Memang jaringan terbesar sepanjang perlawanan di dalam kejohanan tu, guys. 6-0. Okay, sebelum tu ada 5-0 mari. Tu 6 lagi. Kita harapkan bukan hanya kosong. Kita akan dapat harapkan ada pecahan nombor kosong ya. Kita tahu macam ni. Kita akan anggar bola itu bulat. Haikal. Ancaman terbaik daripada Haikal. Di bola sekejap-kejap dapat kepada Nazrul di situ. Masih lagi keputusan IPD 1 Sasuka 0, guys. Remy. Remy buat cubaan sekali lagi. Terkena perut. Samsu back up. Goal. Daripada Khalid. Main sebelah Nun dah Khalid. Asak ACT U medah 6-0 tadi. So penyertaan sudah dikira batal loh. 7-0 dah tu.
Ewin dikeluarkan, Khalid dikeluarkan, memasukkan dua pemain iaitu Raymond dan Derawan. Ya, manager ladang Derawan guys. Derawan. Ha, bukan Derawan, Derawan. Ada manager, ada supervisor dalam tu dah. Ada Menaning. Ha, ada Remy, ada Roy. Hati kau keras, Roy. Oh. Ladang Derawan. Ifan. Okey, cubaan Ifan. On Rosman 90. Relax. Ha. Wow, Darwan Awang. Namanya Darwan Awang kah? Okey, okey. Tapi admin ambil namanya ajalah, nama singkat je, Darwan je. Okey, boleh oh. Ha, mana ada nama manjak boleh aja. Ha. Edwin masih lagi dalam. Ha, okey, Syafiq Ahmad. Okey, pada Samsu. Samsu, hantaran Samsu ke atas mencari Haisal. Oh. Tergelincir. Bola terkeluar guys. Jauh alu ngak lau tidak ninai. Ya letik sedahal. Ha, kita kena tahu sebab okey, tok adalah persiapan. Merangkumi persiapan juga tok. Ha, kita kena positif. Tok bukannya kekalahan sampai ya sedahlah tok. Sebagai pembakar semangat tok lah. Sidak ada dua lagi game lepas tok. Okey. Ha, tok pulang dengan sidak. Tim dari ni dua-dua tok bos. Tim kita mau tahu Penta tok dari Mukah. Okey, Rhinos tok dari Bintulu. Sidak macam makis semangat Rhinos lah. Ha, sidak kan minat tim Rhinos. Ha, ya tak. Okay, lagi Samsu. Cubaan Samsu ke atas. Haisa, Aika. Ah. Okay. Remy. Eng, Remy dengan RZ-nya. Kan. Aaron Wan si main kemin. Aaron Wan bekerja guys. Ha, nya dalam probation 3 bulan. Nya bekerja, nya si dapat release. Probation 3 bulan. Dalam 3 bulan si boleh si bekerja awak. Mesti nunjukkan disiplin dia. Ni nya mau kerja ke main bol? Fikir kerja lah. Ha, main bol bila-bila. Oh. Banyak edit video. Ketuk! Cuba ada tadi tandukan daripada Haisal. Aku tengah-tengah kelakar. Si dapat ku ya. So, selamat pintu gol Penta. Keputusan semasa di MDDM. 1-0 masih lagi. Okey. Keputusan semasa di situ 7-0. Eh, Iskandar bermain lagi guys. Dalam kecederaan Iskandar guys. Sebab bila Iskandar keluar, pemain Penta tinggal 9 orang je lagi. So apa-apa pun biar bertongkat dagu kata orang. Ha, tok bertongkat dagu lah tok. Irfan. Tiga badik dalam tim guys. Sumareh pada Iskandar. Dah ada game dah. Ha, Sumareh confident. Nya cepat gila release. Nya asyik dapat nak buka lah. Ha, Sumareh. Samsu. Oi, pada Darwan manager. Darwan dipersalahkan. Pakan terus diambil di Sia. Sejak bola dapat pada Haisal. Buat cubaan terus Haisal. Terima kasih hadir guys. Terima kasih. Pada yang murid star, terima kasih juga. Star kita orang. Admin dah tukar pada cash. Admin dah beli scaffolding pakai padang KPSU dun. Ha. Saya dah admin makan duit ya. Duit star. Pakai membangunkan lagi. Ada peluang di sini tadi guys. Clearance terus. Supervisor. Hey. Azroy. Pada Edwin. Memain di sini dengan Rawan. Samsu.
Banyak bola dapat pada Samsu, memang bebas di sia guys. Terupas Samsu mencari Khalid di sia. Offside Khalid. Serangan daripada Haikal kini tu. Haikal bawa bola. Haikal. Bukan Haikal. Berapa minit di masa Yamin? 39 minit. Ada 6 minit lagi. Oh, cantik. Tandukan clearance dibuat oleh Sumareh tadi guys. Sikit kemajuan yang dibuat oleh admin Oyak pada petang tu, setidaknya berada di platform yang agak tinggi. Ha, dan ia adalah effort yang terbaik yang diperoleh olehnya lah. Okey, atas cadangan juga kami dua berusaha juga untuk mendapatkan platform ya. Pergi kedai besi kami dua ni guys. Mencari platform. Mau juga token jual dek. Alhamdulillah. Ui, siapa pun nak kelakar lagi. Jadi semoga admin OSC akan lebih maju lagi ke depan sebab banyak sudah pembangunan yang dibuat olehnya ya. Kemajuan-kemajuan dalam olah live. Hasil tu ya juga lah. Beriknya sikit kata semangat. Sebabnya akan berdepan dengan macam-macam kerina. Okey. Iskandar. Patahkan di sia oleh Nazrul. Samsu datang lagi guys. 4-3. Hai Kaisal pada Derawan. Oh, sekali lagi perubahan. Derawan. Aduh. Muhammad Syafiq melepaskan sepakan yang terlalu yakin ni guys. Haji Nizam membentikan perlawanan. Menyaksikan Iskandar memang si dapat nak meneruskan perlawanannya kali tu guys. Pujian juga diberikan kepada Kapten Tok yang simuk meninggalkan pasukannya guys. Itu adalah tanggungjawab juga kepada Kapten. Yang mau juga berusaha membantu pasukannya untuk melah pergerakan-pergerakan. Setakat ia ajak lah ke ianya. Tapi ia belum lagi nak mengaku kalah ya. Jepam ditunggah ajak atik. Pakai warming up lah. Pakai warming up. Pakai basah kasut sebenarnya. Ya, si dia dua ditunggah masuk atik. Okey, perlawanan ada 3 minit. Daripada Faris tadi. Mandau pada Azroy. Azroy naik ke atas Azroy. Bola keluar. Mandau. Sumareh cuba melepasi Mandau guys. Di Mandau lebih pengalaman di situ. Iskandar masih lagi dapat bermain guys. Naik ke atas Iskandar. Mencari Faris untuk bermain dengan Irfan di situ. Irfan masih lagi kesorangan. Irfan 1-2 di situ. Cantik pada Johan tadi. Cantik. Ui, Samsir. Satu gerakan cantik di situ guys. Terbaik. Irfan mengangkat signal lagi sekali guys. Ronan tinggal 2 minit. Ada 2 di sia. Haikal rasanya.
Haikal dan Iskandar di situ. Okey on, okey on. Aku lekat tu aku balik terus ke pintu dulu. Esok lah. Boleh ha? Esok. Esok aku mesej kau. Boleh jap call lagi esok. Iskandar di bawah keluar guys. Dia kalah minum ke aku. Okey. Tambahan masa 3 minit guys. Madil Encik Khairuniza Nisa memberi papan, mengangkat papan masa 3 minit. Tambahan masa untuk petang tu. Tambahan masa jadi pukul 5:52 kurang lebih. Munjam admin. Okey, pukul 6. Alah tik. Pukul 6, wah, pukul 10, pukul 9 sampai. Tiga minit. Irfan Nazrul admin belum ada naga. Siapa kapten yang di situ guys? Kemungkinan Nazrul dah muka ambilnya di situ. Okay. Remy naik ke atas. Darwan nanti. Nazrul pada Khalid. Kuatkan dari sebelah kiri. Menggantikan Syahran di siang. Antaran tengah kali. Lepas Haikal. Subarih berada di tempat yang betul untuk meng-clear bola ya guys. Johan. Irfan. Subarih. Perut Faris. Keluar bola. Tangan masuk. Masuk. Haikal masuk guys. Irfan lontaran ke atas terus. Irfan dia keluar lontaran Indonesia. Oiman kepada Azroy. Okey, keputusan terkini 2-1 di padang KPSU. IPD mendahului 2-0 guys. 2-0 bukan 2-1, 2-0. Waimi. Waiman memberikan bola kepada pada ujung Syafiq. Syafiq. Oh. Alah Irfannya, kena langgar agik-agik lah sakitnya. Sudah lah, ada air ke lapan, ada air ke lap. Minum air daun, minum air daun. Darwan. Syafiq kembali kepada Edwin. Samsu. Memberikan bola kepada Menening. Mandau. Mandau. Hantar ke tengah Mandau. Pada Haikal. Aisal. Oi. Ya, ya. Sama. Dah sedia dua. Ya, tu. Penyerang my team, tek. Siapa mada 8-0, tek? Ah, komen, no. Tamat. Alhamdulillah, tamat. Perlawanan pasukan. Perlawanan pertemuan di antara pasukan Penta dan skuad Rhinos guys. Kedudukan kita saksikan situ 8-0.
Ya. Oke, okay, kosongan seperti kuda kepang tadi. Bahas seperti menghidup udara petang. Erin tadi eksen kau Rin, eksen kau dengan aku Rin, oh. Eksen kau dengan aku. Tahniah kepada kedua pasukan, tahniah kepada ketua pasukan Penta juga. Okey. Muhammad Iskandarnya berempas pulas juga guys. Perlu ada usaha-usaha lebih lagi lepas tu dari pasukan Penta. Apapun tamat sudah perlawanan di padang MDDM. So kita akan anggap KPSU mungkin ada 7 minit lewat daripada masa sebenarnya. Tapi kita dapat anggap apa putusannya selepas tu. Kita nunggu putusan daripada sidangnya Lok Jun. Baik, Coach Hazri, Coach Mazuki, Coach pulang. Pengadil Hazri, Pengadil Mazuki dan Pengadil Haji Azmi, Haji Nizam, sorry. Telah melakukan tugasnya dengan cemerlang. Berapa kad dilayangkan di sia? Kerana memaksa Haji Nazmi, Haji Nizam melakukan membuat keputusan kerana di dikuatiri. Aku pulang terus tok. Benar? Aku pulang terus. Okey okey okey. 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 Okey 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 okey. Ha, manager. Manager dan kawan. Okey 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 okey. Terima kasih. Okey. Hey Remy, Costco tak ada rumah belanja kau manuk tadi. Banyak mengucapkan tahniah pada sidangnya John. Banyak beliau. Tambahan masa 3 minit 2-0. Okey, terima kasih Tuan Eki Fik. Terima kasih. Admin akan pergi ke KPSU. 8, 7 tunjuk saya. 8. Akan pergi ke padang KPSU ngarak sida oyak. Oyak supporter di sia. Okey, onangga macam ni perkembangan sebab dia adalah progress admin untuk memantapkan lagi sidanya lah guys. Ya, ajak. Saya ada tujuan lain. Biarnya bagus. Si admin dah nak ke buka lagi. Sebab sudah ada live banyak kan. Buat live di KPSU guys. Noel dengan Oyak. So, lepas tu pula. Oyak dah dapat berjalan ke diri. Okay, admin si turun. So, Noel akan mula di situ. Pun okay juga kan. Apa-apa pun terbaik. Terima kasih kepada kita orang yang hadir. Okay, admin sekadar untuk menghibur je guys. Okay, saya dah maksud apa-apa. Okay, moga kita orang terhibur juga. Dan murid pengetahuan juga sikit-sikit untuk kita orang lah. Apa-apa pun terima kasih juga atas kerjasama kita orang untuk memberi respon-respon menarik. Masa 3 minit? Okey, masih lagi. Okey. Respon-respon menarik juga. Okey, sebagai bantuan untuk informasi-informasi terkini juga. Okey. Dan ya, yang terbaik lah. Kita sama-sama mengangkat martabat bola sepak negeri Sarawak tu. Okey, admin akan cuba bersiap-siap untuk balik guys. Okey. Apa-apa pun minta maaf. Minta maaf. Sekiranya ada terkasar bahasa, ya hanya sekadar gurauan aja. Munya benar-benar ada menyakitkan hati, okey boleh PM admin lah. Oh. Kita minum-minum luar-luar. Okey. Admin pun haus juga tu. Ni Kojek tek. Okey, jumpa lagi guys. Apa-apa pun terbaik pada kita orang. Iyalah tadi, terbaik sekali kita orang. Tu admin akan sampaikan kita orang. Respect. Okey. Assalamualaikum. Alhamdulillah.